Sang Taka Losekete Unuk Taka menjadi Merua Liau. Merua Liau sua kepercayaan Taka esu nunggu PD sempayat atau nunggu PD dua alam. Maka Eti Iro belen kambeh belen susah acara masa moho tidak tetap dilaksanakan. Ongok nying unyu bolu Merua Liau. Supaya paling ngawe Merua Liau metaka ya eso bolum bisa disentuar. Supaya bolum taka awe penempai Merua Liau. Jadi pada prinsipnya kita suku Dayak itu sebenarnya kan agamanya kan animisme. Jadi boleh dikatakan kepercayaan. Jadi percaya juga adanya Tuhan, cuman penyebutan Tuhan untuk kita suku Dayak itu kan namanya Latala. Jadi Latala itulah pencipta alam semesta, manusia dan isinya ini semuanya diciptakan oleh Latala. Jadi surga neraka untuk kita orang Dayak itu enggak ada. Jadi, kalau kehidupan abadi di alam berikutnya itu ada. Acara kayak begini, yang acara ritual meninggal itu supaya mempunyai ngirim apakah harta benda kah, atau makanan segala macam lewat acara ini. Jadi nggak bisa misalnya kirim langsung, nggak nyampe dianggap kita, bukannya nggak bisa nyampe. Saat pagi hari kita si pawang pertama mengumpulkan roh-roh pawang-pawang yang sudah meninggal dan pawang-pawang yang masih hidup dikumpulkan di situ. Nah, untuk bersama-sama nanti membaca mantra dan menyampaikan isi hati yang masih hidup dan dari si yang sudah meninggal. Kemudian setelah itu baru dia panggil arwah, panggil roh, turunkan ke bawah yang tadi. Nah, baru diberi makan. Selesai itu dikembalikan lagi. Roh itu dikembalikan lagi. Jadi menurut kepercayaan kita, roh itu ada tiga roh. Tuh. Roh Liau itu roh yang dari daging kita, urat, segala darah pokoknya itu dan namanya roh Liau. Nah, roh ini, Liau ini dia tinggalnya di lumut. Setelah dia meninggal, kita antarnya nanti ke lumut. Nah, terus roh aning tulang, roh tulang kita ini dia tinggalnya di Pengorai, nah, itu jadi di Pengorai itu yang disebut dengan Pengorai ya di tempat kuburan sana itu di situ namanya Pengorai. Nah, kemudian roh Kelungan itu tinggalnya di Tenangkai. Nah, Tenangkai ini yang tempat yang bersama dengan Letala tadi itu. Jadi
Roh kelungan itulah yang roh yang dari Letala, dia kembali kepada Letala. Setelah dia kembali kepada Letala, maka dia punya bisa kuasanya juga dari Letala tadi untuk memberkati atau mendoakan anak cucu keturunannya, nah, yang masih hidup ini tadi. Ya, di acara kayak begini, yang acara ritual meninggal itu supaya mempunyai ngirim apakah harta benda kah, atau makanan segala macam lewat acara ini. Jadi nggak bisa misalnya kirim langsung, nggak nyampe dianggap kita, bukannya nggak bisa, nggak nyampe. Gitu. Saya indah lalu ayah nantulah dan aku lalu nah tahu nama yang lanyong. Nah, maksudnya gitu dalam rangka. Dalam kami dalam lanyong. Aku sendirian aja duduk melamun aja di situ. Iya, pulang. Siapa antar aku? Mana tahu jentak. Lama pulut kali. Iro lo di. Tuh Iro, kemana solok? Itu hari semjaga, semjaga. Kemudian malamnya itu disampaikan. Sore, pada setelah kasih makan sore, itu disampaikan kepada roh Liao sama kelungan tadi bahwa hari ini adalah hari sabjaga. Arti menjaga hal-hal yang kekurangan untuk kita menyelesaikan acara ini. Jadi supaya apanya roh-roh itu tadi tidak mendesak pekerjaan itu. Itu tujuannya. Kelengkotnya tujuan hakikatnya itu mutar itu supaya itu nyampe ke pengorai untuk roh anu aning tulang tadi. Pada kami
Tawar, kalau kami bilang tahu tawai. Dibikin patung kayak tadi iya, juga. Tadi. Ini khususnya mengarahkan ke mimpi. Sering mimpi jelek, mimpi kayak kecelakaan, mimpi kita sering mengikuti apa itu. Orang meninggal, itu orang sudah meninggal, tapi kita tetap mimpi orangnya, mereka tuh bawa-bawa bergerut dengan orang yang sudah meninggal. Jadinya sudah habis waktu ini maunya kan tidak sering lagi tuh mimpi kayak gitu. Karena mimpi kayak gitu sampai sering-sering kita mimpi ya nanti kita jadi sakit. Kalau apa itu sejenisnya segala dokter itu kan nggak ada seperti ini mencegah roh ya. Apa itu makna itu ini kayu sama-sama waktu ada tanah waktu ada langit ini sudah tumbuh yang paling tua ini ada dua jenis orang bilang. Kalau kami bilang keranyi, kalau orang kecamatan Jempang bilang pesa. Itu kayu itu ada unsur asalnya, makanya harus kayu itu. Kalau dalam bahasa Pawang itu kan jenis-jenis kayu, kayu yang paling tua di dunia ini itu yang ada termasuk di bahasa Pawang. Kalau kayu yang sembarangan itu seperti rumput-rumput itu, kalau nggak ada disinggung dari baca mantra itu berarti kayu baru. Oh.
Kebaran ini kalau dalam bahasa pawang itu untuk memadamkan, seperti kita ada api nyala dipadamkan, dia memadamkan segala apa itu di dalam tubuh kita, di dalam pemikiran kita, membaikkan segala rumah kita lewat ini. Memang aslinya kita suku Dayak ini kan kita kena suku yang orang yang berkelompok. Jadi segala sesuatu dulu memang gotong royong. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Kita ada budaya merasa risih dan malu kalau sampai enggak ke situ. Walaupun kita ibaratnya cuman nonton doang, yang penting hadir di situ gitu. Memang sudah melekat dari dulu gitu. Kalau di kota ya seperti yang umumnya masyarakat lain juga sih, kota memang itu pengaruhnya lingkungan kota kan memang kayak bahasanya orang sana lolo gua sih. Jadi juga memang hampir boleh dikatakan juga hampir terikuti. Raja-raja kalau menurut Ambon nih tekan brinum. Oi, sembrifo. Gotong royong ingat ngelurah. Etam jangan mikirkan modal, etam gotong royong. Oi, nek ketau. Apa ingat kemarin buka buat segala lu layak kawinana. Kawin akesa, nek teno bang banas. Kawinan moliro. Tapi lu konea ori. Biar kedi-kedi irik mau. Bayau hopa. Bantu iya nanti bantuan nanti lahiru, tapi biar buat. Ini kesempatan ya? Iya. Oh, sampai kira total kumbangan. Bayar kalau dengan kakek molak. Saat itu tanggal walau gue sampai tanggal 20. Oh, apa yang ngahang rinci, herera, jiu, nial. Iya, apa ya? Jadi ya, biar ngotal. Jadi gula, cip-cip dulu. Kopi. Kalau gue bungkut, teh jauh turu bungkut, mie jauh beli bungkut, kira walau kalau turu kan liter, susu dua belek, akuas kalau dus, boyas 20 kilo, kalau roti 20 bungkut. Ap ndang lipat. Nah, tahu. Mana dah deh, gua tahu ini pasti dia. Kita makan jadi kok. Seperti dalam agama kan. Nah, jadi kita walaupun kita korban
uang, korban beras, korban apa saja, tenaga kita kan. Tetapi mudah-mudahan, walaupun bukan mereka, tetapi yang tetangga mereka atau misalnya saudara mereka, mama bapaknya kan, ada doanya ya, yang kita dapat berkat dari mereka kan. Itu aja kan. Habis sama persis juga di agama juga, walaupun orang sudah meninggal kita kan wajib mendoakan dia supaya dengan bisa selamat sampai ke surga sana. Di suku Dayak Wendua juga seperti itu, walaupun tidak ada neraka, kita anggap surga itu ada. Maksudnya kita itu supaya siapa tahu harapan kita dengan kita berbuat seperti itu, mungkin kita dapat berkah dari si Latala tadi. Pada hari Uka itu ada pertanyaan dari Liau Kulungan kepada yang masih hidup, dan ada juga penyampaian dari yang masih hidup. Nah, kain dari masih hidup ini bisa diwakili oleh tua-tua yang bisa juga membaca mantra seperti kepala adat dan sebagainya. Nah, bisa juga diwakili oleh pawang langsung yang untuk membaca penyampaian dari yang masih hidup. Tetapi kalau dari yang roh Liau Kulungan tadi, tetap yang membacanya itu adalah penyentangi tadi atau pengewara. Ya, mereka itulah yang sebagai penyambung lidah, perantara itu dari yang hidup ke yang mati, dari yang mati ke yang hidup itu. Ini yang menunjukkan acara yang bagus atau yang gimana di sini tanda-tandanya. Tanda-tandanya memang ya dia enggak jelek. Awalnya mungkin enggak masalah mau bilang. Benar-benar. Jadi ini lamin, ini yang punya aja. Ini untuk pawang, ini untuk tamu. Ya. Maka tamu itu kalau orang sudah tahu melihat ini, bila ada tanda di sini paling jelek, pulang mereka. Pulang. Tidak mau menunggu sampai selesai. Pasti ada apa, keributan atau kayak apa di dalam sini yang terlalu penuh isinya. Isinya. Tapi ada sedikit kalau orangnya itu apa tuh kalau berladang mau dapat padi. Ini banyak isinya. Dia banyak isinya. Oh iya. Kadang-kadang itu biar babinya besar, ini kecil. Tapi terkadang nih orang sudah terkontaminasi sama budaya luar, dianggap ya kegiatan-kegiatan ritual adat suku Dayak Wendua itu merepotkan. Ya membutuhkan waktu yang banyak, terus melibatkan orang banyak, itu membuang waktu yang sia-sia. Harusnya kita bisa
kesana kesini untuk kegiatan segala macam, akhirnya terbengkalai gara-gara melaksanakan ritual dan juga kembali ke sisi kepercayaan tadi, apakah itu memang nyampe ke sana kan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan, tidak yang tahu dan juga kalau memang enggak mau ya enggak apa-apa. Kalau enggak mau kan ada cara yang baru agama. Itu bisa juga acara agama, baik itu Pantekosta, Kristen, Katolik atau orang Islam. Boleh juga, enggak apa-apa, enggak masalah. Kita kepercayaan kita, agama kita percaya, adat kita percaya bahwa itu semua sampai. Karena niat kita yang niat kita sampai berarti itu sampai. Utang moral. Jadi beban moralnya dia itu akan besar sekali kalau dia merasa masih sebagai masyarakat adat. Tetapi kalau sudah dia sudah terkontaminasi sama budaya di luar, maka dia akan akan cuek. Apalagi pengaruh agama kan sangat besar. Itu pengaruh agama betul, pengaruh agama memang besar. Jadi memang agama itu kalau sama adat itu ibaratkan kutub manik utara selatan. Memang susah untuk disatukan karena memang ada pemahaman-pemahaman yang bertolak belakang. Dulu ilo nyopilo apa ini kita? Apa di jauh? Memang Iya, malam kae putuna dadeo tunya kupara lo opaka. Oi, deo la kun ke acungi elete, jalan opat bo abane. Da kukier ya papan banu kung dentang yura. Bekal itu serupa dengan kebutuhan manusia masih hidup. Jadi pada saat kita melakukan acara ritual, baik itu 3 malam, 5 malam, bahkan bisa 7 kali 7 malam, itu pada saat terakhirnya, pada saat acara UKI-nya itu ya, pemberian bekal. Apa yang kita berikan di situ, apa yang kita sesembahan apapun yang kita taruh di situ pada saat hari terakhirnya kita diserahkan kepada roh liau kelungan itu tadi, roh liau dan roh kelungan itu tadi sama aning tulang, itulah menjadi bekalnya nanti itu. Oi ne bot bukut noh tali yonaan mulai batol lali etnio oi Kini mata yaling lalui dekek-kek batu yara be'e paya aku lengoi biuk kungke lage'e noge'e noge'e bawe'e koluing tuha no kupo bana'a umawo'o oai iye tengku deo
itu dikasihkan. Bukan dikasih kepada mayatnya atau kuburannya, tetapi dikasih kepada pawangnya. Ke kuburan juga nyampe, tetapi tidak sama dengan yang dibawa oleh para pawang. Yang dibawa oleh para pawang itu yang mutlak menyampaikan. Karena mereka yang baca mantranya. Jadi sesuai dengan baca mantra mereka, kita ngasihkan kepada pawangnya, itu akan sampai kepada mereka, pada roh itu. Jadi aku nan, maka yang melihat-lihat syarat, oi nan, satu ulah dalam nan aku menurut tahap menuntian mimpin, tak tahu, tetap aku. Memang karena kanan aku, ya, macam aku, pasal amin jarang. Lai aku yang nuk-nuk menjadi aku untuk ya, nota untuk ya nangkap. Nan, aku lampikin kami, masuk kami. Karena nah tanah nanggap bagai yero menahawi dena masa moko nane ya tembaju tua bayar tu nak nanggap bagai oi yo naruku bengkoyat mumi tapi sebenar habi yang masa maro jadi dalam nane nak b apa nyerah tidak bisa saya sebutkan itu tergantung kepada alam kita. Kalau alam kita mengizinkan adat kita masih tetap bisa dilestarikan. Ya sangat artinya ya mudah-mudahan lah bisa terwujud. Kalau memang ini ya mengalami kepunahan, ya apa boleh buat lah. Cuma kalau anak cucu saya ya saya serahkan kepada yang kuasa. Bisakah meneruskan adat istiadat ini ke depannya atau tidak bisa? Karena mereka kan punya agama masing-masing. Nah, itu.